Maaf ya, Shay. Aku tadi minum-minum di depanmu. Kamu sih nggak ngomong dari tadi, Shay. Nggak apa-apa, Shay. Santai aja. Nggak usah diingat lagi. Wajar aja sih. Risiko ngekodo emang gitu, Shay. Di taman juga panas nih. Di kelas aja yuk. Nanti ku kipasin ya, Shay. Nggak usah, Shay. Aku tahu kamu bosan di kelas. Aku punya ide. Kamu tolong ambilin kerikilnya ya. Aku punya ide nih, Mas Shay. Udah, Shay. 5 biji aja cukup. Sini, nanti kamu kepanasan di situ. Oke. Ih, pedulinya kamu, Shay. Oke, kita main simpang ya, Shay. Gimana? Kamu mau kan? Kamu remehin aku, Shay. Ayo. Aku sering main ini loh, pas kecil. Kalau kamu, Shay, pernah dulu main sama Bibi. Pasti aku masih bisa lah, Shay. Nggak habis semua tuh, Shay. Masih ada sisa 2. Sekarang giliranku. Siap-siap ya, nyambut pemenangnya, Shay. Ayo, siapa takut, Mai, Shay? Tangannya itu harus dibalik, Shay. Aku menang, Shay. Ih, geli, Shay. Apa-apaan ini? Tadi nggak ada loh. Sepakat kalah menang. Geli tahu, Shay. Nanti ku balas ya. Mana seru kalau nggak ada hukuman buat yang kalah. Atau hadiah buat yang menang. Kamu mau main lagi, Mai, Shay? Udah, Bel. Ya udah, kita main lagi. Tapi sebentar aja ya, Shay. Kamu lihat batu dalam tangan kiriku, Shay. Ya, kamu mau apa nih, Shay? Ini spesial buatmu, Shay. Sekarang, kamu lihat tangan kananku ya, Shay. Ada yang main sulap. Wah, spesial apa nih? Ya, tangan kananmu kosong. Wah, hebatnya, Shay. Jadi pengen peluk deh. Ih, Shay, kamu hebat banget sulapnya. Kasih tahu dong rahasianya. Makin sayang deh. Iya, nanti ku kasih tahu. Sayang kamu juga, Shay. Tapi ada perbuatanmu tadi yang harus dibalas. Aduh. Geli, Shay. Tutur sulapnya dong, Master. Hah?